Baru-baru ini, nama Unisanti hangat diperbincangkan warganet. Pasalnya, jika di total hampir ratusan makanan Indonesia ia promosikan di negara Cina. Kali ini, menu terbaru yang Unisanti tambahkan dalam daftar menunya, selain ayam goreng tepung dan ketiau goreng, Unisanti juga promosikan klepon ubi jalar. Makanan khas Indonesia ini, Unisanti menjualnya di Cina sekitar 5 yuan dengan berisi 6 butir ubi jalar per bungkusnya. Makanan tradisional khas Indonesia ini rupanya disukai para pembeli di sana. Dengan tampilannya yang cukup menarik serta adanya taburan kelapa di luarnya, tentunya rasanya terasa manis dan lumer ketika digigit karena terdapat gula merah di dalamnya. Hal itulah yang membuat masyarakat Cina tertarik dan mencoba makanan khas Indonesia yang satu ini. Itulah kegiatan Unisanti hari ini, berjualan makanan khas Indonesia yaitu klepon ubi jalar. Dan hasilnya banyak disukai para pembeli di Cina. Tak hanya itu, dagangan Unisanti pun terlihat cukup ramai didatangi para pembeli dan laris manis terjual.